Saudara, kita sudah terhubung juga dengan pakar hukum pidana, yaitu Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat bergabung kembali di Breaking News Kompas TV dengan Irianda di studio. Kang Asep, ini ada satu hal yang unik sebenarnya, tidak masuk dulu ke substansi persidangan, bahwasannya kita tahu bahwa ini adalah sidang terbuka, tapi kami mendapatkan informasi bahwa dalam hal ini, pemeriksaan saksi hari ini, dalam siarannya kepada televisi ini tidak akan diberikan audionya. Ada tanggapan terkait hal ini, Kang Asep? Yang pertama, kalau misalkan tidak disampaikan audionya, kan apa artinya ketika dakwaan ya video dan audio disampaikan? Kalau sekarang saksi cuma lihatin videonya nggak audio, ya percuma juga justru publik tuh ingin mendengar Audionya kan, yang penting itu kan ketika bisa mendakwa baik gestur tubuh itu urusan lain, kemudian isinya juga dibacakan dan kemudian didengar oleh publik, otomatis yeah. harusnya konsisten dong awal. Kecuali awal diumumkan kami hanya menayangkan dakwaan, tapi ketika pemeriksaan saksi kami tidak tayangkan. Yeah. Nah sekarang kalau ditayangkan gini kan seperti orang, -orang bisu. Iya <laughs> yeah. da dalam hal ini. Uh ada instruksi untuk menarasikan sendiri gambar atau visual-visual TV yang ditayangkan karena tidak ada audionya. Apa menurut Kang Asep artinya ini? Nah, Sekarangnya harusnya majelis memperhatikan pasal 14 ya ICVPAR ya. Nah, hak, sipil itu diatur di situ. Ya, dan kita sudah meratifikasi menjadi undang-undang. Tolong dibaca pas -pas, pas pas kalau bisa kompas tayangkan. ACCPR ya itu bahasa Inggrisnya ada bahasa Indonesianya. Itu kan sidang dipimpin oleh majelis yang menyatakan terbuka boleh diliput atau tidak oleh media karena menyangkut praduga tak bersalah, menyangkut ajas kebebasan dan sebagainya. Mm -hmm. Itu jelas diatur ya. Nah, ketika di awal boleh disiarkan, sekarang tiba-tiba tidak disiarkan ya. Nah, itu juga pasti. Bumi harus bertanya gitu, karena kalau di okay, depan okay. video aja, kan orang kita nggak susah. susah Sekarang kita lihat, misalnya nih, salah satu pengacara dari keluarga korban. Yang ngapain juga kita apa melihat ya, gambar, gambar tanpa audionya. ya Mungkin jangan-jangan saya harus periksa ke dokter THT atau dokter mata.